Ibu, kita akan lanjutkan ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Lukas Bong. Beliau adalah Ketua Umum AREBI, Asosiasi Real Estate dan Broker Indonesia, dan member dari broker RMX. Ya, kita akan live by Zoom, dan Bapak Ibu bisa melihat, mendengar tentang proyeksi properti di 2022. Kepada Pak Lukas, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Yatsen ya, kalau tidak salah ya. Yes, Yatsen okay. Atau Sunyatsen juga sama. Oh, Sunyatsen, ya. Ya, semangat pagi. Ya, semangat pagi. Horas buat teman-teman di Medan. Horas. Ya. Mungkin saya buka masker di sini, ya mungkin nggak pengaruh buat di sana. Ya, ya. Salam sehat, salam sejahtera buat semua, ya, baik di Medan, di Sumatera Utara, maupun di seluruh tanah air yang ikut menyaksikan ini ya, acara ini ya. Dan terima kasih buat panitia yang telah mengundang saya, dan juga pihak sponsor dalam hal ini ya, Podomoro Medan ya, Podomoro City di Medan ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya lebih jauh, ya saya diminta untuk membawakan mengenai property recovery projection ya. Dan saya sebagai ketua AREBI, jadi just info aja buat teman-teman yang belum tahu apa itu AREBI ya, kita memang lebih banyak di broker properti, jadi industri yang memang belum banyak di touch oleh pemerintah ya, tidak seperti rekan kita yang di mungkin katakanlah di bursa saham ataupun di asuransi, di perbankan dan lain-lain. Tapi kita melihat bahwa broker properti itu satu potensi profesi yang memang sangat-sangat baik, sangat-sangat maju dan sangat menggiurkan. Mungkin sekilas sebelum saya masuk lebih jauh ya, saya mau cerita sedikit tentang apa itu asosiasi. Mungkin slide yang berikutnya mungkin saya bisa perlihatkan penyebaran dari kantor-kantor kita, kantor-kantor asosiasi kita. Jadi ada di 12 kota besar ya. Di 12 kota besar belum banyak memang, tapi kalau kita lihat di Sumatera hampir di kota-kota utama sudah ada. Sumatera itu ada di Kota Medan, ada di Batam, ada di Pekanbaru, ada di Palembang juga ya. Jadi mewakili provinsi ya. Juga kalau di Jawa hampir semuanya ada kecuali di daerah istimewa Jogja. Ya di Kalimantan juga kita sudah ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak ya. Kita juga coming soon kita akan segera buka di Kalimantan Timur, mengingat bahwa ibu kota negara itu akan segera pindah ke sana, cuman kemarin karena terkendala dengan pandemi ya, ada sedikit kendala teknis ya. Dan next kita juga ada di Bali ya, kita juga next akan buka juga di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram di Lombok ya. Sedangkan di Sulawesi kita sudah ada di Makassar ya. Next kita akan buka di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, dan di Sulawesi Tengah di Kota Palu ya. Untuk untuk daerah Indonesia Timur lainnya ya coming soon ya, kita melihat bahwa memang distribusi dari perkembangan proyek-proyek atau developer di tanah air itu tidak begitu merata, umumnya masih terfokus di Jawa Sumatera ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara bahwa broker properti itu memang mengikuti pertumbuhan industri properti di wilayah masing-masing ya. Dan kita lihat penyebaran dari developer itu, dari teman-teman di Ray, di APRC maupun Himpera itu memang masih banyak menyemutnya itu di Pulau Jawa ya. Oke, mungkin next ke depannya bisa segera kita ada penyebaran yang lebih merata lagi ya. Jadi teman-teman di daerah-daerah lain bisa ikut bergabung di asosiasi kita ya di AREBI. Oke. Oh ya, nasional kita ada 1200 members ya. 1200 kantor. Jadi kita punya member itu kantor broker properti ada 1.200 sampai dengan saat ini. Ya, next ya. Oke, okay. Ini itu masih 3 policy to increase property sector performance. Sebenarnya ada 4 ya. Tadi di tengah jalan saya merasa bahwa memang ini ada satu yang saya mesti tambahkan ya. Kita melihat sepanjang tahun 2021 orang bilang bahwa properti itu lagi lesu-lesunya. Sebenarnya tidak lesu-lesunya. Justru kita melihat bahwa properti itu di semester kedua itu agak rebound, tepatnya saat PPKM itu meredah ya, pada saat COVID-19 itu bisa mulai ditanggulangi. Jadi kita melihat apa sih faktor-faktornya yang mendukung bahwa properti performance masih tetap. Oke. Bapak Ibu, biasa kalau yang namanya teknologi ya pasti nanti akan seperti ini.
Kami mohon maaf atas keadaan teknologi. Biasanya selalu ada sesuatu ya, ada bagus dan ada yang sisi kurang bagusnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan ya, nanti tanya kepada Pak Lukas apa yang mau dipertanyakan. Tetapi saya sudah simpan beberapa pertanyaan pamungkas untuk Bapak Ibu semuanya. Kira-kira sektor properti di 2022 seperti apa? Itu range-nya seperti apa, harganya yang akan naik, projection-nya, dan kemudian di wilayah mana ya, termasuk apakah di residential, bisnis dan sebagainya, proyeksi beliau nanti akan dipaparkan kepada Bapak-Ibu semuanya. Ya, kami ingin dari AMA Indonesia memberikan yang terbaik kepada Bapak-Ibu semuanya. Ya, tidak ada embel-embel apa. Bahkan buat orang asing pun mereka bisa kasih freehold. Ya, freehold itu identik dengan 999 atau 999 itu hampir 1000 tahun, bayangkan ya. Kota kecil seperti Singapura ya. Nah, yang keempat kita melihat bahwa yang mendukung sektor properti ya performance-nya di tahun 2021 itu ya tidak lepas dari vaksinasi ya, program vaksinasi dari pemerintah begitu merata ya, walaupun ada pro kontra, ada yang terima, ada yang tolak. Hampir semua wilayah itu yang katakanlah di Jawa dan Bali itu coverage-nya tuh sampai di atas 50%. Bahkan di Bali itu bisa sampai 80%, itu luar biasa, yaitu karena Bali itu memang tujuannya untuk menggerakkan industri pariwisata di sana. Efeknya apa sih di Bali terhadap properti? Kita melihat ya, kalau di Bali itu kalau properti-properti kita bicara private villa atau ini private villa atau residential itu sama sekali tidak turun sebenarnya. Ya, tapi yang turun itu memang kita bicara di hospitality-nya, yang bisnis-bisnis sektor pariwisata, hotel dan lain sebagainya memang itu agak terpukul ya. Tapi kalau kita bicara ada investor yang mau masuk Bali, mau beli rumah, bikinnya itu tetap laku, tetap bagus, dan harganya tuh tetap bisa bilang cenderung stabil dengan koreksi yang hanya sedikit ya. Kita melihat bahwa vaksin itu kalau bisa diteruskan lagi tahun depan dengan buffernya ya, atau vaksin ketiganya, kita melihat bahwa performance sektor properti akan semakin baik ya. Nah, ini banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman ya, baik dari developer maupun dari wartawan dan dari stakeholder dari di industri properti ya. Mereka tanya, "Pak, properti yang paling laku itu di harga berapaan sih?" Ya jujur kalau saya bilang masing-masing daerah beda-beda, tapi saya bisa bicara bahwa overall memang yang di bawah di 1,5 miliar itu yang paling laku, itu yang paling banyak diburu orang ya. Mungkin banyak bilang, "Pak, case-case tertentu itu banyak lho, Pak, yang di atas ada yang 2 digit ya, bicara di belasan M itu juga begitu launching habis." Ya, memang betul itu market pasarnya masih sangat sedikit, tapi kalau kita bicara average, sebenarnya yang paling banyak itu di bawah 1 miliar. Ya, kalau saya tarik range-nya agak luas, itu 1,5 miliar itu paling banyak. Kita bisa melihat bahwa developer-developer papan atas yang biasanya mainnya propertinya di atas 2M, 3M, bahkan ya di atas 5M. Nah, semasa pandemi ini mereka lebih banyak memperkecil size-nya, baik lahan maupun luas bangunannya. Jadi kita melihat mereka menekan sampai harga di bawah 1,5 miliar ya. Itu yang paling banyak dicari orang, dan itu memang ya, tapi ternyata belum juga ya. Ya, supaya beritanya banyak yang baca ya. Terus kita melihat juga sebenarnya proses dari bank ya. Bank memang suku bunganya rendah, tapi kita melihat bahwa proses financing satu properti itu memang cukup panjang ya, terutama banyak kendala di level di bawah 1M itu, banyak kendala di mereka tidak lolos di BI checking. Ya, ini juga kendala ya, walaupun bunga rendah, tapi kalau dari segi income mereka tidak capable tidak liquid untuk mendapatkan pinjaman ya, memang agak sulit ya.
dari gaji. Nah, ini ternyata mereka juga banyak pinjaman, banyak banyak loan, banyak KTA, banyak macam-macam lah. Ya, itu memang terjadi. Nah, dan kita merangkum semua itu semua karena pandemi ya. Kalau kita bicara bahwa krisis moneter tahun 98 ya, Indonesia memang terkena krisis tapi tidak seluruh dunia. Tapi kalau kita bicara pandemi ini ya memang seluruh dunia. Jadi kita bicara investor asing yang masuk ke Indo pun ya masih sangat-sangat terbatas, tapi ada beberapa ya. Dan kita melihat bahwa developer-developer di Indo ini memang yang besar-besar itu masih menggeliat mereka ya, masih bisa mereka ada sesuatu yang mereka bisa jual, terutama untuk sektor propertinya ya, yang housing terutama. Okay, next. Nah, saya mungkin singgung sedikit tentang real estate agent industry ya, tantangannya kita nih ya, ini sama karena kita adalah broker di bidang properti. Sama halnya tadi, mungkin tadi nggak dibahas tentang broker di bidang saham, tapi saya yakin teman-teman di bidang saham juga ya mungkin ada sedikit terkena dampaknya ya. Mungkin saya sedikit ini tantangan-tantangan yang terjadi di sektor broker properti ya. Seperti tadi saya bilang ya, pemerintah ini mungkin agak salah tulis ya, ini government policy ya, ini memang kita tahu bahwa peran pemerintah di industri kita ini memang masih belum, kita belum digrab begitu ketat ya, dan kita masih banyak melihat bahwa masih banyak celah atau peluang yang bisa dimainkan di industri kita. Sebenarnya itu celah itu memang katakanlah celah yang tidak baik sebenarnya, nanti saya akan cerita di belakang kenapa tidak baiknya ya. Kita berharap dari pemerintah itu memberikan ada license ya, ada license buat industri kita ini. Mungkin berarti ini juga salah ini ya, typo aja. Terus kita melihat bahwa ini license-nya itu wajib untuk industri kita. Yang kedua itu mengenai stimulus ya. Stimulus pemerintah itu memang banyak sekali ya, tadi mulai dari tadi saya bilang ada free PPN ya, free tax untuk PPN, terus BPHTB di beberapa provinsi juga ada relaksasi ya. Terus kita tunggu juga paket lainnya, tapi yang pasti DP 0% pun kebijakan dari pemerintah itu cukup menarik ya. Dan kita itu yang kita sebut sebagai stimulus dari pemerintah. Ini kita melihat bahwa tantangannya tadi saya sudah bilang bahwa itu pandemi ya. Pandemi buat industri kita memang beberapa suffer ya. Dan tapi buat teman-teman yang belum tahu industri kita, bahwa industri kita ini kita ada dua ya, sebenarnya satu yang main di secondary ya, main di secondary, satu lagi main di primary. Primary maksudnya itu project-project yang kita jual itu dapat dari developer. Jadi developer menunjuk teman-teman broker untuk menjualkan produknya. Nah, itu sepanjang pandemi zaman-zaman masa kejayaan itu banyak sekali project-project seperti itu. Tetapi begitu masuk ke pandemi, itu terutama teman-teman developer yang main di high rise itu banyak yang stuck ya, banyak yang slow. Ya, ada beberapa yang memang kalau mereka memang sudah topping off, udah handover, itu mereka lolos. Ya, lolos dalam arti apalagi ditambah ada kebijakan free PPN, jika harganya masih masuk dalam kategori free PPN, itu mereka bisa jual tanpa PPN. Tapi dengan catatan ready stock. Nah, ini yang kesempatan yang bisa dimainkan oleh teman-teman developer yang masih punya stok. Ya, sedangkan mereka yang ingin mendapat 10% itu mereka harus siap infrastruktur kalau jika ingin bangun yang landed ya. Kita tahu standar bangun landed di tanah air ini bisa biasa 12 bulan, tapi umumnya mereka ngejar untuk free PPN, mereka kebut antara 6 sampai 8 bulan. Mereka coba kebut ya untuk mendapatkan gimmick dari pemerintah yang berupa free PPN 10%. Kalau kita bicara free PPN 10% itu artinya apa? Artinya konsumen itu mendapat diskon 10% untuk landed house yang dia beli, bisa dibayangkan. Dan untuk yang ready stock berarti itu mereka dapat diskon ready stock untuk apartemen ya, itu berarti mereka mendapat diskon 10% untuk unit yang sudah ready ya. Jadi ini kesempatan yang memang banyak diambil oleh teman-teman developer ya. Kita melihat tadi saya cerita tentang primary, ada juga yang sektor secondary. Secondary apa sih? Secondary umumnya properti-properti second. Itu bisa rumah second, ruko second, lahan second dan lain sebagainya ya. Kawasan industri, gudang dan lain sebagainya itu banyak sekali ya. Itu yang second. Nah, umumnya yang second ini ya banyak kejadian, banyak terjadi bahwa kesannya tuh mereka tuh jual katakanlah jual rugi, sebenarnya enggak.
ya. Mungkin 5 tahun lalu mereka beli 1M, ya. Mungkin setelah 5 tahun itu properti jadi 3M, ya, saat ini. Tapi karena kondisi pandemi, mereka tidak bisa jual di harga 3M. Let's say mereka mungkin jual di 2,5M atau bahkan 2M. Ya, tapi kalau kita lihat 5 tahun, ya, mereka bisa untung 100%. Itu, ya, itu satu investasi yang sangat menarik sebenarnya. Ya, mereka tidak rugi. Cuman karena mereka mesti kalau memang mau jual cepat memang harus di bawah harga pasar saat ini, ya. Itu yang terjadi dengan market secondary, ya. Dan banyak orang yang banyak investor yang wait and see. Nah, yang begini dia tunggu 3 bulan nggak kejual, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya, itu makin lama harga makin turun, ya. Dan karena mereka jual properti umumnya ada kebutuhan, dan salah satu hal, ya, bahwa properti itu memang itu paling cepat dijual kalau salah satu apa katakanlah mungkin itu investor atau mungkin satu company, ya, kalau mereka perlu dana untuk bergerak apa untuk menjalankan dunia usahanya, ya, paling cepat tuh memang mereka menjual propertinya, ya. Oke. Okay. Yang ketiga itu kita melihat bahwa politik di Indonesia cenderung masih adem-adem, ya. Kita udah siap-siap bahwa tahun 2024 itu tahun pemilu lagi, ya. Kita biasa 2023 pun sebenarnya udah agak-agak suasana campaign, nah itu biasa ada terjadi penurunan dan puncaknya di 2024, ya. Saya harapan kita di sektor properti, ya, tentunya para politikus kita sudah dewasa lah harusnya, ya, tidak perlu pengaruh lagi, tidak ada lagi setiap kali campaign apa ada masa kampanye dan ada pemilihan presiden itu menyebabkan banyak sektor-sektor perekonomian kita tuh turun, ya. Dan tentunya di sektor properti juga, ya, karena properti itu sangat rentan, sangat sensitif, ya, terhadap isu-isu politik, ya. Karena apa? Karena jika terjadi apa-apa, dia punya aset, dia punya properti, nggak bisa diangkut, nggak bisa dibawa kabur. Tapi kalau dia main saham, dia main di falas, ya, anytime uangnya bisa dibawa. Dan apalagi sekarang saham, ya, scriptless itu anytime tercatat. Tapi propertinya dijarah, dibakar, dan sebagainya, itu image-nya buruk. Dan untuk recovery-nya, takes time, perlu waktu panjang. Oke. Nah, ini kita melihat yang sempat tadi saya bahas di awal bahwa global ekonomi, ya, sekarang terjadi di seluruh dunia, ya. Tapi bersyukur Indonesia ini termasuk salah satu negara yang dianggap sukses, ya, dianggap sukses dalam penanganan COVID, dengan distribusi vaksinnya, ya. Memang Indonesia ini sejak pertengahan tahun 2021 ini, ya, Indonesia ini sangat disorot, ya, karena tingkat kematian atau mortality-nya itu cukup tinggi, ya, karena COVID, ya. Tapi setelah itu berangsur-angsur dengan dukungan dan dorongan dari pemerintah, itu vaksin cukup efektif, ya, dan dijalankan, dan kita bisa termasuk salah satu negara yang paling sukses, ya, menekan laju COVID-19, ya. Dan pengaruhnya tentunya kita melihat bahwa, ya, sejak PPKM diperlonggar, ya, kita melihat bahwa jalanan sudah mulai macet, ya, perekonomian sudah mulai bergerak naik, ya. Sektor properti kita lihat menjelang akhir tahun ini juga banyak sekali yang launching, ya, transaksi-transaksi properti menjelang akhir tahun ini juga semakin banyak, ya. Itu teman-teman di broker properti itu kalau ngumpul itu agak susah ngumpulin lengkap. Banyak yang bilang, "Pak, saya lagi di notaris, Pak. Saya lagi transaksi dan lain sebagainya." Ya, harapan kita tentunya ini berlanjut sampai tahun depan, ya, dan sampai tahun-tahun mendatang, ya. Dan ada isu yang menarik juga bagi industri broker properti itu mengenai mafia tanah, ya. Mafia tanah itu sempat menimpa salah satu mantan pejabat tinggi di tanah air, ya. Dan karena dia pejabat tinggi, dia bisa ekspos, ya. Itu sebenarnya kejadian itu memang sudah banyak, itu hanya semacam seperti gunung es sebenarnya. Kelihatan puncaknya kecil, tapi di bawahnya itu besar, ya. Ini memang sindikat yang sudah lama, ya. Kita melihat bahwa kemarin dari Presiden Republik Indonesia kita, ya, mereka bilang berantas mafia tanah dan lain sebagainya karena sudah sangat-sangat mengganggu. Dan terakhir kita lihat juga ada artis yang kena, selebriti dan lain sebagainya, ya. Ini memang, ya, mungkin di industri kita ini mafia tanah itu dianggap hal yang biasa, tapi kalau orang luar invest di Indonesia, dia merasa bahwa mafia tanah ini kok ada seperti ada pembiaran. Ini mungkin tidak sehat buat industri properti di Indonesia, ya. Oke. Okay. Nah, ini kita melihat bahwa untuk recovery, ya, recovery projection, ada berapa hal yang kita lihat yang memang tadi memang sedikit banyak udah saya singgung juga, ya. Memang COVID tuh kita melihat bahwa cash-nya udah rendah sekali,
ya. Case-nya sudah merendah dan kita ya bisa lihat dari, tadi saya bilang bahwa aktivitas yang sehari-hari kita itu udah mulai macet dan lain sebagainya ya. Tadi saya lari pontang-panting, saya hadir di daerah tadi, saya dari pagi saya di BSD, saya terus lanjut ke daerah sekitar airport, hari ini mampir ke sekretariat khusus buat webinar ini, habis ini malam ada acara lagi di kawasan SCBD ya. Kita melihat aktivitas sudah semakin banyak ya. Saya dari broker properti juga merasa ya senang ya, semoga ini menunjukkan bahwa kedepannya ya ini termasuk satu recovery projection yang bagus ya. Terus kita melihat bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor properti ini sangat-sangat mendukung saat ini ya. Satu hal yang kita lihat bahwa tahun depan itu memang ada satu PPN yang jadi 11% ya, itu tepatnya di bulan keempat 2022 ya. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Kami dari asosiasi beserta teman-teman dari developer ya, kita harapan kita tentunya ya kalau bisa free PPN diperpanjang sampai waktu tertentu di tahun depan ya. Terus kita lihat juga kebijakan bank, harapan kita ke depannya ya dia banyak masih mendukung untuk industri kita dengan suku bunga bank yang rendah dan tentunya juga bisa ditarik panjang ya. Ini salah satu kebijakan yang sangat-sangat mendukung industri properti kita. Oke. Nah, dan yang lainnya kita tadi juga sudah dibahas ya tentang apa demografi kita ya, Indonesia termasuk negara yang populasinya paling banyak ya, kalau mau cari di luar China itu ada India dan tentunya ada Indonesia ya. Dan demografi penduduk kita ya, kita lihat demografi seperti apa. Kita lihat Indonesia ini negara yang cukup kaya sebenarnya ya, karena dari segi letak geografisnya itu alamnya indah, sumber alamnya banyak ya. Dengan kondisi seperti masa pandemi ini, kita lihat kita masih bisa mengekspor sesuatu. Batu bara kita punya, next nikel ya, minyak kita banyak, dan tentunya tadi dibilang juga ada sawit, ada kayu, dan kayu walaupun udah agak menurun ya, tapi penggantinya itu cukup banyak. Jadi Indonesia akan tetap menjadi salah satu daya tarik investasi buat investor-investor asing karena jumlah penduduk yang banyak dan alamnya yang kaya ya. Dan yang kita lihat ya, situasi politik kita juga kita melihat bahwa itu cenderung stabil ya, dan semoga tetap adem ayam aja sampai tahun berapa tahun mendatang ya, dan semoga sampai dengan kampanye untuk tahun 2024 pun ya, semoga tidak ada gangguan buat industri kita ya. Rasanya kita juga sudah lelah dengan kampanye-kampanye seperti itu ya. Banyak juga nih teman-teman yang tanya, jadi Pak kapan sih waktu yang tepat untuk beli properti ya? Ya kita tahu bahwa properti itu selain sebagai kebutuhan utama, properti itu sebenarnya salah satu sarana atau kita bicara bahwa itu adalah satu alat investasi yang saat ini masih menguntungkan dan sangat menarik ya. Dan banyak yang sudah beli satu properti masih mau lagi dan masih mau lagi ya. Kita melihat bahwa sepanjang semester kedua ya, sejak PPKM itu agak diperlonggar ya, banyak teman-teman developer tuh launching ya, beberapa developer yang memang sudah punya nama sekali launching itu mereka biasa sold out ya. Dan itu kita melihat bahwa karena ya properti itu selain tadi sebagai kebutuhan utama, itu sebenarnya satu instrumen investasi yang menarik, jadi banyak peminatnya. Dan di dalam kondisi seperti sekarang ini sebenarnya apa sih yang menjadi key factor buat suksesnya satu properti ya. Kondisi sekarang itu kita melihat bahwa investor ataupun end user itu banyak melihat siapa sih developernya itu ya. Banyak siapa sih developer yang launching saat ini ya. Biasanya umumnya mereka developer besar saat ini ya, bukan berarti developer kecil nggak bisa. Ada beberapa, tapi developer kecilnya itu biasa mereka sudah banyak project sebelumnya, sudah ada track record yang bagus ya. Ya karena kondisi begini memang konsumen atau investor itu semakin kritis. Mereka melihat, mereka ingin beli satu properti atau invest di satu properti yang pasti dibangun. Ya jika kita bicara pasti dibangun, ya siapa sih developernya? Ya yang kedua kita lihat developer yang bisa jualan saat ini adalah developer yang memang bangun di rumah tapak. Ya mereka bisa jualan rumah tapak itu karena itulah yang dicari. Mereka tidak perlu bangun rumah tapak di tengah kota Jakarta karena itu memang harga pasti tinggi, dan di pinggiran Jakarta pun banyak yang itu yang kita lihat yang harga terjangkau itu banyak yang dibangun dan itu yang banyak laku. Ya. Dan kalau kita bicara kemarin kan beberapa konsep-konsep yang back to the city ya, mereka banyak bangun apartemen-apartemen kecil, apartemen itu, ya itu mungkin kita lihat semasa pandemi ini tidak banyak yang main di situ, bahkan high-rise yang
yang katakanlah developer-developer yang biasa bangun apartemen mewah, saat ini bisa dibilang mereka tidak bangun apartemen mewah semenjak pandemi. Ada beberapa developer yang memang sedang bangun, sudah topping off, umumnya mereka on schedule. Karena properti yang seperti itu atau apartemen seperti itu, mereka umumnya tuh lakunya udah di atas 60 atau 70%. Bahkan sudah ada yang 90%. Ya. Itu umumnya mereka di kawasan downtown, pusat kota, kawasan CBD. Ya. Nah, tadi saya bicara bahwa kapan sih waktu yang tepat beli properti? Ya, nah ini adalah waktu yang tepat beli properti. Mungkin Bapak Ibu pernah sampai suatu masa ya berapa tahun lalu saat properti lagi booming-boomingnya, ya kita tanpa kita sadari properti tiba-tiba melejit, tiba-tiba booming, ya harga tiba-tiba tidak terkendali kenaikannya. Ya, nah situasi seperti ini pun akan terjadi, ya. Kapan? Ya kita nggak tahu kapan, tapi indikasinya sih sebenarnya sih banyak. Banyak indikatornya. Salah satunya tentunya kita lihat ya, begitu COVID-19 ini sudah agak tertangani ya. Aktivitas sudah mulai banyak ya dan kasus-kasus tidak muncul banyak ya, tapi kita tahu bahwa ini sebenarnya kemarin-kemarin kita melihat bahwa ini akan booming nih properti di tahun depan nih. Tapi kita tahu ya ada COVID lagi dengan varian barunya ya. Ini apakah kita Indonesia ini akan terkena dampak? Ya kita lihat saja. Ya kuncinya apa? Kuncinya kita lihat akhir tahun ini. Ya biasa umumnya kejadiannya meledak itu kasusnya tuh pada saat liburan akhir tahun atau pada saat hari raya Lebaran biasanya. Ya kita lihat. Ayo supaya properti tetap booming, supaya tidak Indonesia tidak terdampak parah terhadap paparan COVID. Yuk kita jaga protokol kesehatan. Ya. Ikutin aturan pemerintah. Kalau pemerintah suruh kerja, kerja. Jangan liburan, jangan kemana-mana saat akhir tahun. Ya. Oke, itu dari saya kepada para peserta, ya, panitia. Ya, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk presentasinya. Itu yang diminum kopi atau teh, Pak? Baik, terima kasih Pak Lukas. Jadi projection 2022 juga semakin bagus ya Pak ya. Pak Lukas. Pak Lukas mendengar suara saya? Halo, nggak ada suaranya, nggak kedengeran? Pak Lukas, suara kami di Podomoro kedengeran Pak? Ya, sekarang kedengeran, sudah. Baik, terima kasih Pak Lukas untuk presentasinya. 2022 bagaimana? Growth ya Pak ya? Pasti lebih baik. Ya, 2022 kita optimis itu akan growth ya. Tapi ya semua sekali lagi itu sangat-sangat tergantung dengan impact kita terhadap pandemi varian baru ini ya. Harapan kita tentunya sebenarnya itu bisa ditanggulangin ya. Sebenarnya kita lihat ya, itu impact-nya biasa terjadi di akhir Desember atau di awal tahun ya. Oke. Jadi ya memang dari tadi presentasi dari beberapa narasumber, juga diproyeksikan 2022 itu growth. Jadi ini adalah tanda-tanda hal yang sangat baik bagi kita semuanya sesuai dengan prediksi dari real estate juga sama. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan when time to buy property, jawabannya adalah saat ini juga. Betul. Miliki properti office tower kesayangan Anda. Baik, terima kasih Pak Lukas atas partisipasinya. Demikian acara, nanti secara simbolis ya Pak Lukas kita serahkan ya. Plakat untuk Pak Lukas. Mungkin ya ini plakat ucapan terima kasih diwakili oleh Aribi Medan ya Pak ya, boleh ya? Boleh, silakan. Silakan Pak, ya Pak Leo mewakili Pak Lukas untuk menerima plakat. Oke, kameranya cocok di sini? Cocok ya, oke Pak Lukas ini ya diterima Aribi Medan. Ya, terima kasih Pak Lukas, bisa Pak melihat? Nggak bisa lihat. Oke. Nggak ada. Nggak tampak, nggak apa-apa. Oke. Ya, di sini sudah nanti akan dikirim foto untuk Pak Lukas ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, kelihatan nih. Ya. Oke. Dari Pak Billy ke Pak Leo ya. Terima kasih ya. Pak Billy, terima kasih Pak Leo sudah mewakili saya. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman di Medan. Thank you. Terima kasih ya. Pak ya. Lukas atas partisipasinya. Terima kasih Pak Yatsen.
Ya, sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Ya. Ya, saya kembali ke Podomoro. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Demikianlah acara Ekonomi Outlook pada sore hari ini. Pembicara yang keempat, Pak Remandi, berhalangan karena mendadak diundang oleh kementerian. Semoga presentasi dari ketiga narasumber yang kompetensi ini akan memberikan masukan yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya. Harapan kita semuanya adalah 2022 kita akan grow, ya, kita harus tumbuh. Kalau perusahaan Bapak Ibu tidak tumbuh, berarti yang salah bukan Tuhan lagi, ya. Yang salah adalah diri kita sendiri, kenapa tidak tumbuh. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, kita ready untuk take off yang lebih kencang lagi 2022. Demikian, akan menikmati vlog di 2022 sore hari ini. Saya kembali ke MC, Pak Tanya. Thank you. Oke, terima kasih saya ucapkan pada Pak Sianya yang telah menjadi moderator pada sore hari ini, luar biasa. Dan gak kalah luar biasa juga narasumbernya, ya. Walaupun virtual, tapi tetap semangat. Dan kita juga pastinya semangat, ya Bapak Ibu. Oke, di sebelah kiri kita itu sudah ada kumpulan pelakat-pelakat yang mana Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Kota Medan akan memberikan atau menyerahkan secara simbolis nih kepada para sponsor ataupun perusahaan yang luar biasa mendukung secara keras, secara penuh untuk acara pada sore hari ini. Baik, untuk itu saya selaku MC meminta perwakilan dari masing-masing dari perusahaan yang saya panggil, mungkin mewakilinya, ya, bisa berbaris di depan. Yang pertama dari Indodacin, boleh yang mewakili boleh langsung saja ke depan. Untuk selanjutnya LED Print, ya, perwakilan dari LED Print. Dan untuk selanjutnya dari JNE Express. Untuk selanjutnya dari Nusanet. Selanjutnya dari BTS Logistik. Dan selanjutnya perwakilan dari Panet Houseware. Untuk selanjutnya perwakilan dari Mainline. Untuk selanjutnya ada Panet Asset Management. Ya, untuk Panet Sekuritas. Oke. Pak Devin, ya, Pak Devin mewakili Panet Sekuritas. Oke, untuk selanjutnya PT Mahkota Group Tbk. Lanjut untuk Honda. Dan yang terakhir Awi Coffee. Oke, okay? Mungkin perwakilannya boleh ya lanjut ke depan. Dan Ibu mungkin agak geser ke kanan sedikit. Oke. Okay. Dan dalam hal ini akan diserahkan langsung oleh Pak Billy dan Pak Edison Jaya. Kepada Pak Billy dan Pak Edison, waktu dan tempat saya silakan.
mengejar ambisi, melampaui ekspektasi, melewati batas, menjadi yang teratas. Inilah wujud dari terobosan terbaru yang akan membawa Anda ke titik pencapaian tertinggi. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Hadir dengan mesin generasi terbaru 160cc, 4 katup berpendingin cairan ESP Plus yang menghadirkan performa semakin bertenaga dan tarikan yang semakin responsif, semakin meningkatkan kebanggaan Anda di tiap akselerasi dalam memenuhi ambisi. Dengan teknologi minim gesekan, performa tetap bertenaga, namun tetap irit bahan bakar dan ramah lingkungan. Tampil semakin memukau untuk Anda yang selalu berada di baris terdepan, menggabungkan desain yang dinamis dan sentuhan elegan di setiap sisinya, memberikan kesan premium berkualitas tinggi, siap memikat perhatian bagi siapapun yang melihatnya. Mempertegas kesan mewah dengan all LED lighting system yang berkelas di semua titik pencahayaan untuk menyempurnakan tampilan dan visibilitas dalam berkendara. Desain modern full digital panel meter terbaru yang canggih untuk memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Memulai perjalanan penuh ambisi dengan teknologi canggih Honda Smart Key System untuk menghidupkan mesin tanpa kunci mekanis, serta fitur Answer Back System dan Anti-Theft Alarm yang sudah terintegrasi untuk meningkatkan keamanan di setiap perjalanan. Extra Large Luggage Box yang lebih luas untuk menyimpan perlengkapan aktivitas Anda, dan USB Power Charger tanpa perlu Power Socket Adapter untuk terus terkoneksikan selama perjalanan. Mengisi bahan bakar kini semakin praktis dan nyaman. Manjakan setiap perjalanan dengan kenyamanan berkendara yang tiada duanya. Kehadiran pijakan kaki yang lebih luas menjadikan Anda semakin memberikan kenyamanan posisi berkendara dalam memenuhi aktivitas harian hingga jarak jauh. Penuhi pencapaian Anda dengan ban yang lebih lebar untuk keistimewaan berkendara dan rear suspension terbaru yang memberikan tampilan yang lebih kokoh dan mendukung kestabilan berkendara. Dilengkapi dengan ABS, sistem pengereman canggih yang memberikan Anda kenyamanan saat berkendara dan melakukan pengereman. Semakin efisien dan ramah lingkungan dengan fitur idling stop system yang dapat mematikan mesin secara otomatis saat kendaraan berada dalam kondisi berhenti selama 3 detik. Melaju dengan penuh percaya diri di segala kondisi jalan dengan Honda Selectable Torque Control, fitur canggih yang membantu menyeimbangkan kerja putaran roda sehingga mencegah terjadinya slip pada ban belakang, khususnya di jalanan licin. Inovasi terbaru dari Honda memperkenalkan PCX EHEV, kendaraan roda 2 pertama di Indonesia dengan teknologi hybrid terdepan di kelasnya. Didukung oleh baterai lithium ion, teknologi ini menghasilkan akselerasi yang lebih responsif saat tuas gas diputar dengan spontan. All new Honda PCX tersedia dalam varian ABS dan CBS dengan pilihan warna yang menyesuaikan dengan karakter Anda yang istimewa, serta varian EHEV untuk Anda yang terus berinovasi. Tampil semakin berkelas dengan aparel dan aksesoris asli dari Honda, dan semakin jadikan all new Honda PCX Anda sebagai bagian dari diri Anda. Miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence.